Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di dalam train. Train Istanbul ke Sofia. Kosong empat dua. Iman, tarik benda. Iman, kenapa Iman biarkan? Sekarang kita review sikit. Okay, let's go first. First, okay. First, kita ada tempat charger. Tak charger, phone. Okay. Oh, tak berfungsi. Okay, second, kita ada sinki. Ada air tak tengok, check. Ada. Dan ada sabun. Kot. Okay, sabun mana-mana saya isi. Third, mungkin. Oh, gantung. Third, kita ada tempat letak beg. Siapa-siapa yang suka bawa beg kecil macam kuasha tu ke, yang beg kecil Decathlon tu, letaklah atas ni. Tapi jangan lupa, ambil balik. Beg kecil je boleh muat, beg besar pun boleh buat. Tak kisah lah mana-mana. Tapi so, jangan lupa nak ambil. Kalau lupa, not my problem. Okay, so sini ada tempat gantung, kami dah gantung baju kami. Dan sini tak letak beg. Dan ini kami tak buat selimut dan benda selimut tu ke? Kat dalam ni ada apa? Kat dalam ni main kita. Oh. Okay, dalam ni ada macam tak apa lah, letaklah benda yang orang nak letak tapi jangan lupa ambil balik. Okey. Ni peti ais. Sangat sejuk. Dia ada bagi biskut dan air. Dan air kosong. Kosong apa sedo? Su. Nak suruh ni eh. Nak suruh ni. Su. S-U. Dia jadi sama dengan mak saya. Okay. Dan kita ada lansir. Sini. Tutup. Buka. Sekarang dah jalan belum? Sekarang belum jalan lagi. Sebab belum 10. 40. Dan sekarang dia stesen. Dan stesen Halkali. Dan sekarang ini kita punya. Ini kita punya, kita ada heater. Kalau kita dalam snow, kita ada heater kat sini. Okay, tekan. Satu. Nanti berubah. So, kita tekan. Dua. Dua, tiga. Dia akan, tapi kalau panas sangat, boleh tekan banyak kali, nanti dia akan off. Okay, dia akan hijau lah. So, ini kalau kita tak tidur, ini adalah tempat duduk kan? Ini tempat duduk. So, ini macam lampu lah bagi lights ni. Ini lampu boleh buka, tutup, tapi agak gelap juga lah. Buka, tutup juga, sama je. Dan ini kita panggil, apa? Kita panggil orang. Kita panggil orang. Tapi ini untuk macam lampu tepi ni lah. So, ini kalau view daripada sini. So, sekarang katil kita macam mana? Sekarang katil kita kalau kita nak, angkat semua barang dulu. Letak di sini. Okey, sekarang bot tu ni. Tak, yang ni. Yang ni dulu.
Kita tarik kuat-kuat. Pelan-pelan. Pasti ada betul. Pelan-pelan juga. Mana tahu sakit terhempap ke. Oh. Right. Okay. Sekarang kita ada ni. Ni katil. Ni. Siapa minta tempat tidur? Mama ke siapa? Ni mama punya. Mak saya punya. Dan itu saya punya agaknya. Okay. Let's do this. Okay. Alright. Standby dan dan ini simut dan bantal. Tak apalah. Okay, dan last thing before saya terlupa. Sebelum kita nak sebelum saya nak tidur. Mampus lah. Okay. Kalau saya pening, saya naik atas. Okay. Jadi, kita ambil tangga di sini. Sini dan sini. Wop. Tak. Ni bawah ni nak tarik. Okey, dah start ke? Dah start dah. Okey, sekarang sebelum kita nak tarik benda ni, saya lupa nak cakap. Dia ada tangga tapi susah nak ni. So kita kena tutup dulu tadi, sorry ya. Jadi kita tarik balik. Agak keras juga. Tak apa, yang tu susah sikit kau nak tarik pun mesti ni punya. Dan kita akan bubuh tangga ni. Apa dah tangga ni terbalik juga. Tangga ni terbalik punya. Siapa tu? UNİMS pasport numarası memleketinizi yazın bakayım. My name also? Okay. Dan okay, dan sekarang tadi ada orang bagi nombor pasport. So kena respon sebelah. Okay, sekarang saya nak pasang benda ni ke atas. Dan agak susah. Okay, dia ambil space. Maknanya saya kena guna kat situ. Tak payah kat situ yang the best one. Tapi dia halangnya, tak apalah. Macam mana mahu nak keluar saya? Okay. Climb now? Mungkin boleh. Okay, boleh. Saya boleh panjat. Ke mama yang panjat atas? Kalau mama panjat, mama takkan turun. Besok, nanti bila-bila masa kalau potong ni, mama boleh mama turun. Okay. Oops. So itu saja. Itu saja. Kami dekat Sofia. No, I mean dekat tandas tu dengan... Tandas tu... Ataupun buka pintu, masukkan, selitkan ni tu. Tangga tu buka sini je dulu. Mama selit, ma. Masuk tu balik. Mana boleh? Tak boleh lah. Kan tu tak boleh balik. Buat sini je lah. Tangga tu. Okay. Mau pula eh. Tak pakai kasut saya sekarang. Tak payah. Nanti nak boleh. Okay. Sekarang inilah kawasan kita orang. Kita punya ni. Kita nombor 44 dan 42. Okey. Wah, buat kat email pula. Kali pakcik yang ambil pasport nombor. Okey, dan nama. Okey. Nama dia TCDD. Okey, sekarang saya mahu beritahu. Dia ada
macam satu jenis. Empat jenis. Satu yang dua ni. Satu lagi yang empat dia lebih besar ruang dia. So tak apalah. Kalau macam tu tak kisahlah. Kalau kamu semua berdua. Kalau kamu semua berdua, beli yang dua lah. Kalau kalau seorang, itu kita beli yang empat tu lah. Yang sebab kita tak ada partner, jadi macam takkan nak duduk sini seorang-seorang. Scary juga. Ada yang satu bilik. Tapi sangat mahal. So, saya recommend kalau ada banyak duit ke, kalau kamu semua ada banyak duit, boleh lah. Beli kalau yang seorang tu, kalau tak ada, beli je lah nombor empat tu. Nanti orang lain tengok lah kita. Tapi dia perempuan-perempuan, lelaki-lelaki kan. Dia tak ni pun. Tak campur. Dia campur juga, ada yang campur. Okay. Kita saja. Bye.